Ya, kembali lagi di set keempat. Tipuan tadi masuknya, tapi tidak menyeberang sehingga poin saja untuk Ganepo 1-0. Inilah dia nomor punggung 7 dari Ganepo melakukan sub. Terima nomor 14 dari So. Mantap. Satu sama dari Nepita tadi. Ya, poin saja 2-1 untuk Smano tadi. Baru saja kesaksikan bola Mansuki sehingga poin untuk Ganepo 2-2. Nah, dia nomor punggung 8 melawan Sudha Ganepo, diterima nomor punggung 19. Ya. Ya, kembali Nobita nomor punggung 3 selalu ayo. Ya, bola tadi tidak menyeberang sehingga poin saja untuk Ganepo 3-3. Nampaknya di set keempat ini sangat seru. Itulah dia dari Ganepo, kejang saja tim Nobita 14. Ya. Kembali bola 3 Nobita. Mampu dihadang oleh anak-anak Ganepo. Tembok besar benteng Cina tadi diperagakan oleh tim anak-anak Ganepo sehingga bola yang sangat kencang tidak mampu memporak-porandakan pertahanan dari Ganepo. Kembali lagi ke lapangan. Posisi libero tadi yang kurang ideal sehingga poin kembali untuk Ganepo. Inilah dia di set ke 4. Set pertama dan set kedua dimenangkan oleh Ganepo dan set ketiga dimenangkan oleh Smano. Apakah set keempat ini mampu Smano menyamakan kedudukan menjadi 2-2 atau Ganepo yang menutup laga ini dengan kemenangan 3-1. Poin sekarang 6-3. 6 untuk Ganepo, 3 untuk Smaro.
Poin 8 sama untuk Semano nomor punggung 14. Sementara 12-10, 12 untuk Semano dan 10 untuk Ganepo. Ya, dapat kita saksikan dan kita tunggu tim mana yang akan menguasai set keempat ini. Apakah Ganepo akan menyalip dan akan memenangkan pertandingan sehingga 3-1, atau Semano akan memaksa kenaman Ganepo untuk set yang kelima. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe Kance Poli. Au sana, au ce, mantap pokoknya. Kembali poin untuk Semano, 13-10. Quick yang baru saja dilakukan oleh anak-anak dari Ganepo sehingga mendulang poin 11-13.
kembali anak-anak dari Ganipo. 8 nomor punggung 8 melakukan set diterima nomor punggung 14 kembali Nobita di sana. Oh, bola meninggalkan lapangan, bola yang sangat kejang tadi, tapi tidak mampu menyentuh tangan atau masuk, sehingga poin untuk Ganipo 12-13. Kembali nomor punggung 8 akan melakukan reset, akan ada tim masuk bola menuju user. Ya, pendek sejauh belakang, terima toser. Oh, sayang sekali ya Dirin. Quick maksudnya, tapi tidak mampu melakukan aksinya, sehingga poin untuk Semano 14-12. Ini dia nomor punggung 3 Nobita makan ngeset, terima oleh libero. Hujam, menghujam, diblok, dihadang, tapi tidak mampu kembali masuk ke lapangan. Bola meninggalkan lapangan, sehingga poin untuk Ganipo 13-14. Kembali nomor punggung 13 tadi melakukan coba, ya, tipu saja bola kecil masuknya, Bobo. Ya, kembali bola tidak melewati garis atau net serangan yang dibangun oleh Ganipo, belum terlihat. Kedudukan sekarang 15-13. Semano melakukan nomor punggung 4, ya, menuju nomor punggung 13, terima oleh Toser. Penek, tipuan yang sangat cantik, memberi kembalikan, membangun Ganipo. Pukulan yang sangat kencang, tapi tidak mampu menyeberangi net tembok besar Cina dari Ganipo tadi, sehingga poin untuk Ganipo 14-15. Kembali teman-teman dari Ganipo akan melakukan ya, kurang antisipasi dari Nobita tadi, sehingga poin sama 15 sama. Ganipo menyamakan kedudukan. Ya, pukulan dari nomor punggung 14 tadi mampu fokus 16-15. Ini dia Semano nomor 19 akan melakukan ngese. Ya, pukulan ini sangat camik tadi. Poin untuk Ganipo 16-17. Kembali poin untuk Semano 18-16.
barusan dilakukan oleh Nobita. Sehingga poin saja untuk Sumano 19-16. Ya, serve yang sangat bagus dilakukan oleh Sumano tadi, sehingga poin 20-16. Poin 21-16, poin untuk Sumano. Nadia nomor punggung 14 dari Sumano akan melakukan serve. Ya, tipuan saya maksudnya, tapi tidak mampu. Nah, itulah. Walaupun ketinggalan, tapi semangat juang itu memang harus ada. Ya. Wow. Wow. Itulah Nobita. Mengenai muka dari di set keempat ini, di poin ke 24-16 kedudukan sekarang, 24-16. Di poin kedua tiga tadi, nomor punggung satu dari Gadepo. Ya, bola tidak mampu dikembalikan, sehingga kedudukan menjadi 25-16. Dimenangkan oleh Sumano, sehingga kedudukan 2 sama. Siapa yang akan memimpin di set yang kelima dan akan melaju ke game selanjutnya, dapat kita saksikan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Kancah Voli. Nampaknya para penonton sudah sedikit berhat berdatangan.